always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I... Parta eksebisi Persebaya vs Bali United emang sudah berakhir beberapa hari yang lalu. Namun masih ada saja cerita unik yang menghiasi pertandingan itu. Di pertandingan ini, Persebaya mayoritas memainkan para pemain barunya guna masuk starting lineup. Namun ada beberapa pemain lama yang juga dimainkan oleh Aji Santoso, misalnya gelandang muda Persebaya Brilian Aldama. Brilian mendapat kesempatan mendampingi para pemain baru sejak menit awal untuk menyuplai lini serang dengan umpan-umpan manjanya. Namun, bukannya main serius, Brilian Aldama malah pamer aksi egois yang membuat Aji Santoso naik pitam setelah melihatnya. Bagaimana tidak, serangan yang diawali dengan permainan yang indah, harus terbuang sia-sia. Bola yang harusnya diberikan ke Bruno Moreira yang berdiri kosong di sisi kanan pertahanan Bali United, Brilian malah terus melakukan gocekan, sehingga bola tersebut berhasil dipatahkan oleh para pemain bertahan Bali United. Dibanding Andre yang juga pemain muda segenerasinya, tapi Brilian kelihatannya lebih cepat. Brilian! Brilian! Setelah melihat aksi konyol Brilian Aldama tersebut, nampak pelatih kepala, Aji Santoso meluapkan emosinya. Iya, dan bola harusnya didorong sedikit ke kiri ya, karena Bruno sudah menusuk di situ. Ya, terlepas dari itu memang sebenarnya tusukan dari Brilian bagus. Bagaimanalah pendapat kalian dengan aksi yang dilakukan Brilian Aldama? Silahkan tulis di kolom komentar. Stable.